Omong minasang. Jadi di video kali ini saya akan unboxing. Tada. Saya akan unboxing ini. Jadi kemarin saya beli barang ya di Amazon. Beli barang di Amazon, ada 4 barang. Pokoknya barang ini nanti sangat berguna untuk membuat video. Langsung saja kita unboxing barangnya. Oke guys, cek. Oke. Apa aja ke ini? Aduh, ini masih di packing lagi guys, dalamnya plastikin lagi. Ya, tara. Seperangkat alat record ya untuk melengkapi karena ada kekurangan. Ini mah buat apa namanya? Kabel HP. Soalnya itu kabelnya udah mulai error. Taruh dulu kabel HP. Nah, ini guys, untuk penjernih suara. Tuh. Mic beli ini berapa sih? 4.000 apa ya? Kurang lebih 450.000 lah. Beli ini sebenarnya suaranya udah jernih sih. Suara sayanya maksudnya yang jernih. Kalau tambah ini nanti kan tambah jelas biar enggak agak apa namanya? Agak bersih lah suaranya. Ini terus. Nah, ini baterai. Ini baterainya bukan baterai Canon ya. Cuman ya sepertinya sangat membantu. Ini ada 2 baterai. Mereknya apa sih? Mereknya tuh, buat sendiri. Ah, itu mereknya. Soalnya keseringan itu pas lagi record baterainya udah mulai habis, makanya kadang-kadang saya harus langsung closing. Nah, ini dalamnya ada 2 baterai. Ini kalau nggak salah sih 2000 yen, kurang lebih 250.000 2 sama plus chargernya. Jadi ada chargernya. Bentar, saya ingin dulu ya. Ada chargernya tuh. Jadi nanti ininya ditancepin gini tuh, cara pakainya gini, 2 ditancepin kan langsung 2, otomatis enak ngecasnya cepat ya, sedikit membantu lah, lumayan ya. Kalau soalnya kalau beli yang Canonnya itu 450 ribuan satu biji, mahal, nggak ada casannya lagi. Ini masih mending, cuman buat membantu antisipasi. Oke, pinggirin dulu. Nah, ini juga penting. Kalau seandainya kan saya biasanya kan sering bikin video sendiri, solo vlog. Jadi saya beli tripod yang gedean. Biasanya kan kayak tongsis macam ini. Saya pakainya yang ini. Nih, biasanya saya pakainya ini kalau ngevlog. Itu kan mirrorless kan lumayan ringan, jadi pakai ini juga bisa. Tapi kalau seandainya mau ngambil gambar yang agak jauhan gitu, full body, full badan, saya kesulitan guys, makanya beli tripod. Nah, ini tuh tripod berapa ya, kurang lebih 250.000 lah pak, 3.000 kurang lebih ya, 300.000-an lah. Ini lumayan nih, stainless. Mana sih ini? Oh, ini bisa, jadi ini keker ya, lumayan ya keker, terus juga bisa dipanjangin. Ini apa sih ini? Oh, ini kayak ini guys, kayak pancing itu guys, tuh giniin berdiri. Ini juga bisa dipanjangin, tuh lumayan lah ya, tuh ya kurang lebih seperti inilah, bisa dipanjangin kan. Ini juga kayak gini, ininya lucu loh. Oh, udah segini ya, nanti lah saya oprek-aprek guys cara pakainya.
Indonesia Cooper Cafe. Oke. Ini lagi digulung lagi sinarnya. Tripodnya maksudnya. Kunci. Ini stainless lumayan. Zakitane. Lumayan lah ya untuk membantu nge-vlog. Ini gimana ini tutupnya? Mana ini tutupnya? Oh iya. Ya guys, jadi geser dulu ini. Geser dulu karena kalian selalu memberi saya semangat bikin video, Bang. Terus semangat terus. Terus juga banyak yang doain sukses selalu dan lain sebagainya, sehat selalu. Terima kasih buat kalian. Oleh karena itu, saya ingin membeli peralatan untuk memaksimalkan membikin video. Memaksimalkan bikin video. Ya guys. Soalnya pas bikin video itu sering banget baterainya low. Sering banget baterainya low, makanya beli baterai cadangan 2 yang murah aja. Yang penting antisipasi, guys. Kita cek speakernya. Speakernya lagi. Mic. Mana sih susah ini? Maklum ini masih baru. Agak susah. Tara, hulahu, Tara, ni Boya, namanya Boya, bukan Uya, bukan. Nih guys, tuh ada bulu apa ya? Bulu kucing apa? Empuk guys, empuk. Kita coba lihat ini. Kayak senter. Kayak gini guys. Kayak ini kan biar jernih, makanya ada semacam rambut-rambut begini. Biar kayak YouTuber-YouTuber yang lain gitu, ada kayak giniannya. Makanya dukung terus channel ini guys, biar nanti kalau sudah berkembang, saya udah pulang, nanti saya adain giveaway. Kalau udah pulang ya. Soalnya kalau di sini ngirimnya susah. Ini alat-alatnya, ini buat nyambungin ke kameranya. Ini juga ya seperti itulah kelengkapannya, ada dua ya, ada dua, fungsinya sama kayaknya. Oke guys, jadi udah ada tripod, udah ada tambahan mic dan baterai. Saya nanti akan sering-sering bikin video di luar ini ruangan kalau ada waktu ya guys. Jadi kalau seandainya saya jarang upload video, itu artinya saya agak-agak sibuk atau lagi capek, jadi harap dimaklumi ya guys. Saya usahakan setiap minggu saya upload sekali atau dua kali saya usahakan. Makasih yang udah nonton, support terus channel Tonokung ini ya, agar bisa lebih berkembang lagi. Oke. Terima kasih yang udah doain saya. Semoga kalian juga sehat selalu, sukses selalu. Yang juga doain, terima kasih sekali lagi. Saya senang kalau ada yang komentar-komentar sopan, jadi jangan komentar-komentar yang jorok atau lain sebagainya. Oke, terima kasih guys. Arigato gozaimasu. Bye bye.